Ya, inilah spot gabus kita. 3 minggu yang lalu spot ini masih daratan. Jadi dari 3 minggu ke sini air naik terus jadi kerendam lah. Ini duri-duri. Ini dalamnya sekitar 3 meteran sampai 4 meter, nggak terlalu dalam. Cuman kalau nyangkut di sini ya agak lumayan juga. Jadi misalkan kita strike harus kita hajar langsung. Dan jangan sampai ikannya bawa lure sampai ke dalam. Dan itu adalah pohon duri itu, yang tingginya 3 meteran lah, sampai 4 meter. Ya, langsung aja kawan, kita langsung mancing. Mudah-mudahan ada rezeki bapon hari ini, gabus. Ya, mudah-mudahan ada toman. Saya yakin ada tomannya di spot seperti ini. Ya, oke, kawan. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya, ya, saya masih pakai lurnya Rapun Selur, kawan. Yang ini belum saya repot triangle. Ini ada rattle-nya. Yang geol kemarin cakep banget action-nya. Ini juga cakep. Mudah-mudahan ini ada rezeki babon hari ini. Ya. Mantap banget lurnya. Rekomen buat lur teman, ya mungkin buka bus popon juga keren. Ya, kalau saya memakai circuit spear recruit yang 25 lip dan benang nanofil real Curado 201 HG. Biawak. Srek biawak. Baru kali ini strike di awal. Ah, kasihan dia. Kita nyangkut ini.
Srek biawak, kawan. Gimana ngelepasin ini? Ngelepasin. Lemes dia. Pasin cari toman ya satu ya. Kita cari taman ya. Ah, masih aman. Aman hook-nya masih aman. Kirain gabus kan, tapi toman toke kecil, strike emang kan, strike pertama kita toman kecil sih, ya, yep, triangle rabun seluruh amis sama toman, mantap, ya spin keras dan dia nyamber, hooknya nggak nembus dari mulut, tuh dari luar mulut. Akhirnya kekuda juga teman sama TikToknya.
rabun seluruh. Tuh. Waduh, parah. Tapi bisa hidup ini mah. Alhamdulillah. Monster. Putaran gabus bapun ya daripada toman ya. Habis lagi semua. Gabus bobot. Tapi lebih gede yang sebelumnya kan. Ini kayaknya 1,5 kg. Bobot lagi. Mantap. Tadi bang kawan. Tapi ada yang lebih gede saya lihat tadi. Ini strike kita yang kedua. Yang toman ya 1 kg-an ini. Setengah ya. Kita timbang aja dan ukur panjangnya.
gabus yang terakhir saya naikin yang gede itu panjangnya 62 cm, beratnya 2 kilo 3 on. Ini sekitar 55 cm kayaknya. Oh iya, kalau gabus nggak apa-apa nih. Tuh, telak banget mulutnya. Gede banget. Alhamdulillah. Benar, 55. Mas. Ini 1,5 kilo ya. Kita timbang aja. Gabus nggak apa-apa dikaitin dia buat apa. Yuk. Berapa ya? 1,5 kilo lebih dikit. Mantap. Kita bawa kawan. Nah, itulah video gabus sama toman. Yang berat gabusnya 1,5 kilo, panjang 55 cm. Dan tomannya ya kita ukur ya. Oke kawan, tunggu di video berikutnya. Itu ada babon lagi, cuman saya akalin dari tadi nggak mau, mungkin di lain waktu dia bisa nyamber lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.